niki wonten umpak. Umpak niku sebenarnya niki Bekasi kuno, Pak. Niki mau resian pun enten, Pak. Nggih. Malah niki sejarah resian. Dicolong tiyang untuk mandat wong sing pinggir lepen. Umpak ini wonten. Salam budaya, salam rahayu bagi semuanya. Alhamdulillah ini kita berada di kawasan Malang, Jawa Timur. Kita berada di kawasan Baraan. Dan hari ini kita berada di petilasan Sasti Jenar. Seperti apakah keseruan perjalanan hari ini? Simak terus bersama Jati Mulia New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Ini kita menuju ke bedungnya, ke gerbang. Nah ini ya. Nah ini sekarang ini lumutnya, ini asli ini lumutnya tumbuh. Nah sekarang mau jalan ketinggian. Jadi lumut ini tumbuh asli dulu tanpa harus ditanami. Ini loh kasihan kayaknya kan ini. Nah ini ngerti Pak, niki wonten umpak. Umpak niku pripun niki Bekasi pun napa, Pak? Niki mulai sian pun enten, Pak, ya. Nggih. Malah niki sejarah sian. Amit. Dicolong tiyang di buta mandap pro teng pinggir lepen. Umpak ini wonten. Cok rincing pun teng mriki malih. Umpak ini pernah di pernah dicuri orang ya, Pak, ya? Nggih. Tapi kembali lagi. Kembali lagi ke sini ya, ke tempatnya. Ilangan sing betem mriki malih kan dan semerap. Keajaiban. Lah niki, Pak, iki wae dibodemi kali lare pahit nan dane sampun. Oh, yo gane kan sampun. Ini lur pernah dihancurkan. Nggih, intine asli jaman opo, Pak? Dirangan ya. Dibodem atau tunggile bodemi teng iki teng Kramat. Oh, Kramat ngene sing Kramatan lawas niku. Nggih. Ini lur. Nah, bekasnya di mau dibodem apa dihancurkan ya? Pecahkan mau dihancurkan. Tapi ternyata alam berkehendak lain, Pak, ya. Okay. Berkehendak lain tidak bisa dihancurkan ya, kan. Nah, ini seperti nalur, makanya kita harus begitu yang kata Pak, ini ritual ini terbukti banyak sekali ritual. Biasanya tujuannya apa, Pak? Ya, gini, Pak. Dan berikin itu tujuannya kayak nabi pendungo, nyabut damel, nopo yang nandang sakit, tinggal-tinggal nandang paras, yang pun paras selamat tantang berikin. Oh, ngerti. Berarti sebelum terkabul doanya, terkabul masuk tujuannya, mereka-mereka akhirnya datang ke sini lagi untuk berterima kasih lah, istilahnya kan gitu kan, Pak. Jadi jauhnya namun ngulik nih sakit laras pulih jati ini selamat tantang beriki. Oh, terus buatan harus nyembelih kambing atau ayam lo buatan gih? Gila nih beriki gak selamatan atas ayam panggang, ayam ingkung, namun ngotot. Oh, gini. Jadi banyak yang kesini ziarah kesini juga. Kawan-kawan karena ini juga apa ya bagian dari Wali Songo juga ini. Yang di sini tempatnya petilasan Syah Siti Jenar. Oke, kenapa dibilang Syah Siti Jenar? Karena memang di sini itu memang betul tanahnya beda ya. Tanahnya warna merah. Ini di bawah puring ini loh. Tanahnya merah darah ini ya. Ya ini sangat terdapat puring-puring ini. Ini bahkan puring ini sudah mungkin jam usianya dan sampai ratusan tahun ini ya. Di samping ini memang terdapat berbagai tempat seperti ya. Nah ini juga terdapat seperti makom ya. Pemirsa, hari ini kita masih bersama Jat Milenyu, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Biasa kita berada di petilasan Syah Siti Jenar yang ada di Baraan. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video kami. Dan jelas, tunggu jam-jam di tempat Anda hanya di Jat Milenyu, media pemersatu umat dan pelestari budaya.
Dan jelas saran dan kritik Anda kita tunggu di 085-89-5652 988.